Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu, 13 Juli 2022 jam 13.30-an wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Live streaming ini merupakan live streaming pertama Palabah pada hari ini ya. Kita akan bahas soal sikotes aritmatika ya. Biasa dipakai untuk apa? Penjurusan SMA, SMK. Biasa dipakai untuk apa? CPNS ya. Biasa dipakai untuk apa? Daftar di BUMN. Nah, begitu kan ya biasa dipakai untuk apa lagi tes kuliah tes masuk perusahaan tes masuk pabrik ya tes masuk PT ya sama aja Nah ini soal-soal psikotes aritmatika Yang baru nonton baru tahu baru kenal channel ini tekan tombol like-nya Subscribe-nya juga aktifin loncengnya Bunyiin notifikasinya Dan kalau kalian pengen tahu kapan saya live streaming Follow aja instagram saya di atsekoloba underscore ya Tolong di like, di subscribe, di share ya Share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dekat kalian yang kalian sayangi dan kalian kasihi anjay Video psikotes lainnya gratis tinggal ditontonin ada di bawah video ini Di deskripsi video ini Oke langsung aja kita mulai mengerjakan satu persatu Yang like saya doang doain keterima di perusahaan besar di C apa di CPNS di BUMN amin saya doain keterima nah, yang nggak keterima karena nggak ngelek -like. <laughs> canda oke okay. tapi serius oke okay, tapi serius nah ini trik-triknya gini ya 275 tambah 65 dikuadratin sebenarnya ya kerjain dulu yang dalam kurung ya kerjain dulu yang dalam kurung 5 ditambahin 5 kan 10 ya nulisnya 0 5 tambah 5 kan 10 ya nulisnya 0 naiknya 1 ya kan 1 tambah 7 8 8 tambah 6 14 Gitu kan ya Naiknya 1 Gitu kan ya 1 tambah 2, 3 Oke okay, gitu ya Jadi 275 ditambah 65 adalah 340 Mudah-mudahan ngerti cara ngitung cepatnya ya Kemudian dikuadratin Nah begitu kan ya Dikuadratin Nah sebenarnya 0 dikuadratin berarti 0 nya ada 2 0 dikuadratin berarti 0 nya ada 2 Tinggal 34 dikuadratin 34 dikuadratin itu artinya 34 dikali 34 Perhatikan ya 34 dikuadratin

video psikotes lainnya ada di bawah video ini ya yang pengen beli latihan soal psikotes ada di uh, seharga 20.000 banyak banget soal psikotes yang Pak Lebah kasih beli aja sama Pak Lebah seharga 20.000 hubungi Pak Lebah di Instagram Oke okay. ini gampang buat ya gampang banget ini Maya Oke okay, ini gampang sebenarnya gampang buat ya 035 0,35 sama aja 035 ya 035 gitu tuh 035 dikali 035 lagi mudah-mudahan dunia nggak ngeblur nggak nge lag -like ya Pak bar resolusinya komentok 144 masa sih resolusinya mentok ini ngeblur ngelek nggak tolong komentarin coba ngeblur ngelek nggak tolong komentarin dengan jujur Oke tolong komentarin ngeblur ngelek nggak nih videonya Coba kalau tolong komentarin ngeblur ngelek nggak nih videonya ya ini sinyalnya cakep banget kok sinyalnya cakep banget jelas banget Pak Alhamdulillah oke ini sama aja 035 dikuadratnya artinya 0,35 dikali 0,35 gitu kan ya oke <tuh> nggak ngelek cuman blur nggak ngelek Pak nggak blur, ah, nggak blur kok uh... Bang ngeblur dah. Ya? Oke, tinggal dikali aja. Kayak perkalian biasa ya, 5 kali 5 25 naik 2 gitu ya. 5 kali 3 15, 15 tambah 2 17, naik 1 gitu kan ya. 5 kali 0, 0 0 tambah 1 1 gitu kan ya. Oke. Sampai sini mudah mudahan ngerti. 3 kali 5 15 gitu ya. Naik 1 gitu ya. 3 kali 3 9 tambah 1 10 ya. Naik 1 lagi gitu kan ya. 3 kali 0, 0 0 0 tambah 1 1 gitu kan ya. Paham nggak sampai sini? Ya, kemudian 0 kali 5 ya 0 gitu kan ya. Naronya benar ya, ngitung perkalian kayak gini bisa kan? 0 kali 3 0 gitu kan ya. 0 kali 0 ya 0 gitu tuh. Ngerti ya? perkalian SD ini mah perkalian SD kayak perkalian biasa aja kok ya mudah-mudahan ngerti oke tinggal ditambahin 5 nya turun oke kemudian 7 tambah 5 12 naik 1 gitu kan ya 1 tambah 1 2 nah, turun 2 aja gitu ya turun 1 gitu kan ya turun 0 aja gitu ya karena komanya ada 2 komanya ada 2 ini kan 1 2 ya komanya ada 2 berarti komanya kita taruh 4 kenapa jadi 4 pak karena dikuadatin berarti 2 kuadratin 4 gitu kan ya ngerti gak sih Ngerti ya? Atau enggak gini aja deh. Ini kan 0,35 kita tulis 0,35. Ini kan 0,35 dikali 0,35 lagi kan? Ini komanya 2, ini komanya 2, komanya jadi 4 begitu tuh. Paham ya? Ngerti kagak? <tuk> Ngerti ya. Nah, ini gampang banget nih. Ini jadiin pecahan biasa dulu. Oke, 0,5. 0,5 itu sama aja 5 per 10 atau setengah ya. 0,5 itu kan nama lain dari setengah ya. 0,5 itu nama lain setengah kan? Oke. Dibagi gitu kan ya, dibagi. Nah, ini kita jadiin pecahan biasa. Jadiin pecahan biasa dulu. 4 dikali 1, 4 ya. 4 tambah 1, 5. Jadi 5 per 4. Mudah-mudahan ngerti dan puyeng kepala kalian. Oke. Video psikotest lainnya ada di deskripsi video ini. Gratis tinggal ditontonin. Nggak bayar sama sekali. Dan kalian auto pinter. 4 kali 1, 4. 4 tambah 1, 5 ya. 5 per 4 gitu kan ya. Oke. 1 per 2. Kalau dibagi sama aja dikali. Tapi posisi dia dibalik. Jadi 4 per 5. Begitu kan ya. Oke, paham ya. Nah ini 4 dibagi 2 kan 2. Gitu kan ya. 4 dibagi 2 ya 2. 1 kali 2 ya 2. Gitu kan ya. Pernya per 5. Oke. Ya. 2 per 5, jadi berapa, Pak Gampang banget ini ya. 2 dibagi 5. 2 dibagi 5 berapa Pak? 0,4. Cara itu gimana sih Pak? 2 dibagi 5 0,4 e, dijadiin ini aja, dijadiin kali 10 atau kali 100. Kali 100 bisa. Atau bisa pakai pembagian biasa. 2 dibagi 5 begitu tuh. Gitu ya. 2 dibagi 5. <coughs> ya, 2 dibagi 5. 2 dibagi 5. C apa? 5 kali berapa jadi 2? 5 kali 2 nggak ada. 5 kali berapa jadi 2? Enggak ada. 5 kali 1 5 kelebihan. Berarti nggak boleh kali satu kalinya kali nol. Ah gitu ya. Lima kali nol nol kan begitu ya? Dikurangin gitu ya. Dua kurangin nol ya dua dong. Oke. Lima kali berapa jadi dua? Nggak ada. Berarti tambahin nol. Kalau dia ditambahin nol maka yang di atas pakaiin koma. Gitu ya. Lima kali berapa jadi dua puluh? Lima kali empat. Nah. Tuh, jadi 0,40 sama aja 0,4 ya karena di belakangnya si 4 kalau kalau ditaruhin 0 berapapun sampai tahingga juga yang nggak ngaruh karena 0 di belakang tuh nggak berpengaruh gitu ya jadi jawabannya 0,4 paham ya yang belum sholat juhur pak lebah mengingatkan kembali percuma kalian cakep ganteng gitu ya orang kaya tapi kalau kalian kagak sholat ya elah emang dikubur kalian punya teman siapa yang dikubur itu punya teman cuma satu namanya amal kebaikan gitu ya Amal teman kubur kita cuma satu amal baik sama amal buruk mudah-mudahan kita banyak amal baiknya Amin ya jangan lupa sholat kerjain sholat ya jangan sampai ditinggalin jangan sampai kagak dikerjain ya buat apa lu uh, pinter doang kagak sholat buat apa lu kaya doang kagak sholat ya buat apa lu kerja sonos -son ini pelontong pelontong gitu ya tapi kagak sholat ya elah hmm. alhamdulillah sudah sholat irbat ya alhamdulillah bilangan terkecil ya udah makin gede pernya makin kecil gitu ya <laughs> oke makin gede pernya makin kecil berarti gitu aja tuh triknya tuh ya ya kalau makin gede pernya makin kecil dia. Ini satu dibagi tiga tiga ya kecil banget lah. Tiga dibagi tiga satu. Ini kocak banget lagi satu dibagi tiga satu dibagi tiga sama. <laughs> yang C sama yang A sama ya. C satu dibagi tiga satu dibagi tiga. Kan bilangan yang paling kecil. Satu dibagi tiga tiga. Buset kalian punya permen satu nih. Kalian punya permen satu. Temen kalian ada 33 orang. Makin kecil banget. Ngerti gak sih kalian? Saya bayangin gini nih. Saya kasih triknya ya. Kalian punya permen satu dibagi ke temennya tiga. Berarti kan agak gedean dikit ya permennya potekannya gitu ya potekannya potekan permennya gitu kan ya Atau biskuit deh biskuit Nah biskuitnya satu dibagi ke ketiga orang Berarti kan potekannya gede-gede juga ya lumayan ya potekannya gitu ya Oke potekannya gitu lah tuh gitu ya kurang lebih ya Nah kalau kalian punya satu biskuit biskuitnya tuh bulat ya Lalu kalian bagi ke 33 orang Buset jadi satu orang kecil banget <tuh> Kayak res resan semut gitu ya Gitu tuh jadi bilangan mana yang paling kecil ya Ini loh yang satu dibagi tiga-tiga gitu kan ya Okay, berikutnya, oke, okay, yang pengen beli latihan soal seharga dua puluh ribu, murah banget kok. Beli makanan menjadi tai, oke, okay. beli minuman menjadi kencing, aduh, dua ya. puluh ribu, beli makanan jadi tai, beli minuman jadi kencing, ya elah. Nah, kalau kalian beli dua puluh ribu, beli latihan soal. Nah, itu akan membuat pinter kalian. Kalau kalian pinter nyari kerja gampang, kalau nyari kerja gampang, sono sini ya. Gajinya gede, wah wow, enak banget. Yuk, dengan harga dua puluh ribu, kalian sudah bisa dibuat pinter, ya gratis nonton YouTube saya kolobah Video-video psikotes lainnya ada di deskripsi video ini. Kalau pengen beli latihan soalnya, matematika dasar maupun psikotes ada di deskripsi video ini. Instagram saya di chat ya. Ntar ngechatnya di Instagram. Pak saya pengen beli latihan soal. Oke, 4, 4 berapa persen dari 25 gitu kan ya. Oke, ini gampang buat ya. 25 dikali berapa persen itu hasilnya 4. Gitu tuh. Jadi kayak gitu ya. 4 berapa persennya dari 25 atau gini aja. 25 dikali berapa persen gitu ya. Hasilnya jadi 4. Kan gampang buat ya berapa persen kan misalkan berapa persen gitu ya berapa persen gitu ya 25 dikali berapa persen hasil 4 Enggak mau buat nih ya oke kocak kocak yang kanya kok koma ini ntar ini ya 25 dikali berapa persen hasil 4 berarti kan berapa persen sama dengan 4 dibagi 25 begitu ya oke okay. logika bapak mudah dipaham iya berapa persen gitu ya berarti 4 dibagi sama 25 nih gitu tuh ya oke okay pajak mati ini ya Aduh berapa persen itu kan sama aja berapa per 100 begitu ya Gitu kan ya Berapa persen itu sama aja berapa per 100 gitu kan ya Sama dengan 4 per 25 Ngerti gak sih Berapa persen Itu sama aja berapa per 100 gitu kan ya Oke karena persen itu per 100 Oke 4 per 25 gitu ya Oke ini gampang buat nih Gampang banget bener dah B nya ditulis Si seratusnya naik nemenin 4 Jadi 400 dong Ah per 25 Gitu ya Ngerti gak sih sampai sini kalian Berarti 400 bagi 25 400 dibagi 25 berapa? Eh uh, 25 kali 4 100. Oke, okay, berarti 16. Gitu ya. Gini, 25 di apa? 100 100 dibagi 25 aja 4 kan? 100 dibagi 25 4 kan? Lah, kalau dia 400, berarti 4-nya ada 4. Gitu kan ya. Ngerti enggak sih? Ya. Yeah. <laughs> jadi 16. Gitu. Jadi jawabannya 16. Ya, yeah. 4 berapa persennya dari 25? 16% gitu kan ya. Yeah. Ya, yeah. like dulu. Oke. Okay. Semoga kalian puyeng. <laughs> 7 berapa persen dari 50? Sama aja ini gampang ya. 7 berapa persen dari 50? Berarti gini, 50 dikali berapa persen hasilnya jadi 7. Gitu ya. Nih, berapa persen dari 50 yang hasilnya 7 begitu kan? Nah, berarti 50 dikali berapa persen hasilnya 7. Berarti berapa? Persen itu berapa per 100 gitu kan ya. 7 dibagi sama 50. Begitu tuh ya. Pusing nggak kalian? Pusing ya? Oke. Berarti gini. <tuh> berarti B sama dengan 7 per 50 dikali 100 begitu tuh ya Kalau kalian kagak ngerti Caranya gini nih si 100 nya naik nemenin 7 Tuh gitu kan ya Nah kalau bisa dicoret coret aja 7 apa 100 dibagi 50 kan 2 ya 100 dibagi 50 2 kan Berarti 2 kali 7 14 gitu ya Jadi 14 persen ya Oke Paham kagak kalian? Paham ya? Puyeng-puyeng Oke okay. Jika kalian ngerti dan paham, like videonya, di-subscribe channelnya, dan di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman dekat kalian. Semoga ilmu kalian berkah, nempel otak, dan kagak lupa-lupa selama-lamanya. Oke. Okay. Nah, uh, yang mau nonton psikotes lainnya ada di deskripsi video ini ya. Oke. Okay. 28 adalah berapa persennya dari 70, gitu kan ya? 70 dikali berapa persen. Sehingga hasilnya 28, begitu kan ya? Oke. Okay. Pak, kalau kita beli soal 20 ribu itu dapat apa aja? Oke. Okay. Kamu bergantung. Kalau kamu bocah SMP ya, dapat soal-soal SMP. Kalau kamu bocah SMA ya dapat soal-soal SMA lah. Kalau kamu pengen kerja, maka dapat matematika dasar sama psikotes begitu ya. Oke, okay, nonton YouTube yang benar itu HP-nya dimiringin ya nontonnya jangan lurus ya kalau lurus ntar picek mata kalian gak bakal kelihatan tulisannya maka yang benar adalah HP nya dimiringin layarnya dipenuhin atur kualitas videonya dengan cara titik tiga di pojok kanan atas kalian pencet lalu atur resolusinya yang 720 kalau nggak 360 kalau nggak 240 ya oke mudah-mudahan ngerti dan puyeng oke 70 dikali berapa persen sehingga hasilnya 28 sama aja berapa persen gitu ya 28 per 70 70 nya pindah ke bawah tuh begitu tuh ya Oke, puyeng kagak kalian, puyeng ya berarti berapa persen gitu kan ya oke sama dengan 28 per 70 gitu kan ya ya berapa persen kan berarti berapa per 100 gitu kan ya oke ini 100 naik ke sini kan nemenin 28 berarti B sama dengan 28 dikali 100 begitu kan ya oke per 70 berarti kagak ya jadi 100 nya nemenin ke 28 nah nolnya ada dua coret aja nolnya satu coret aja nolnya satu gitu kan ya 28 dibagi 7 kan 4 gitu kan ya 4 kali 10 40 gitu ya berarti 40 persen begitu kan ya Paham kagak? Paham puyeng, puyeng ya. Oke, semoga ngerti dan paham. Kayak ini gampang buat ya. Ini gini nih sebenarnya. Seperempat dikali sama empat gitu kan ya. Oke, baru dikali lagi setengah. Ya elah. Kagak ada susah-susahnya ini mah. Ya, ini gampang buat nih. Gampang bener. Ini satu abaikan aja karena dia tidak punya pengaruh ya. Karena dia kan dikali satu. Ya dikali satu ya percuma dong. Langsung aja kalian bagi. Ya, 16 dibagi 4, Empat kan. Gitu ya. 4 dibagi 41 gitu kan ya. Jadi 41. Ya, 164 dibagi 4 yang 41. Lah 41, lalu kalian kali 1 yang 41 dong dibagi 2. 41 dibagi 2 berapa coba? 20,5 lah. Oke. Jawabannya yang C. Gitu ya. 41 dibagi 2 ya, edung sendiri. Kalian punya duit 41.000. Teman kalian 2. Sarang berapa? Sarang 20.500 kan? Begitu ya nomor 8 beres yang like yang subscribe yang share semoga ilmunya berkah nih pelotak dan kagak lupa lupa selama lamanya ya ini buat apa sih pak soal psikotes banyak banget kegunaannya ya buat mencari jodoh bisa buat mencari jodoh enggak ya psikotes itu uh, uh, ini ya psikotes buat uh, masuk kerja penjurusan kemudian buat daftar ke perusahaan CPNS dan lain sebagainya ya. oke nanti ngerjainnya jangan buru-buru ya ini Pak Paleba lagi ngajarin kalian ter pada saat kalian ngerjain fokus yang teliti gitu ya jangan uh, gerasak-gursuk yang penting jawabannya pasti oke ini tinggal ditambah aja ya dua nambah 7 9 begitu ya trik nambahin tuh jangan sampai kalian coret-nyoretnya kepanjangan trik nambahin cara cepet gitu ya 2 tambah 7 kan 9 4 tambahin 8 kan 12 Naik 1 dong Oke okay. 1 tambah 2 3 ya 3 tambahin 2 3 tambahin 2 5 ya Oke okay. Akar dari 242 tambahin 287 Buset diakarin ini 529 emang ada akarnya 2 uh, dua ya 23 dua, coba Kita, kita coba 23 ya Karena kalau 3 udah kelebihan Udah 900an Coba 23 kali 23 ya 23 kali 23 Oke okay. 3 kali 39 3 kali 26 2 kali 36 Oke okay. 2 kali 24 Iya yeah, bener kan ya 9, 12, naik 1, 5, 5, 2, 9, bener ya Jadi akar dari, akar dari dia nih Nah, si 5, 2, 9, ya. akar 5, 2, 9 adalah 2, 3 Ya, ngerti gak kak? Oke, jangan lupa selalu menyediakan minuman hangat Terutama di saat cuaca mendung ya, seperti ini Saat ini kan sedang mendung nih di rumah Pak Lebah Pak Lebah minum minuman hangat biar gak ngantuk ya Karena kalau Pak Lebah ngantuk, ntar ngajarnya gimana? nggak bersemangat, oke, bismillah Ah, mantap bener ya Oke, <tuh> Oke, okay, jangan dipikir jangan bikin pusing hidup Maya. Jalanin aja. Mudah-mudahan kalian termasuk golongan orang-orang yang duitnya banyak. <laughs> Kalau punya duit banyak enak banget dah. Beneran ya. Ya, oh yuk saya doain kalian uh, kerjaannya bagus, dapat gajinya yang gede gitu kan. Amin, amin ya rabbal alamin. Berapakah 75% dari 6200 apa 62500 ya. Nah, berarti uh, 62500 tinggal kalian kali sama 75%. 75% itu sama aja 75 100 kan begitu ya. Coret aja nolnya 2 Coretnya nolnya 2 Begitu kan ya Tinggal kalian kali tuh 625 dikali 75 Masya Allah Angkanya gede banget ya <laughs> 625 dikali 75 Ya udah Hitung perkalian biasa aja 5 kali 5 25 Naik 2 kan begitu ya 5 kali 2 10, 10 10 tambah 2 12 Naik 1 Begitu kan ya 5 kali 2 6 Apa sorry? 5 kali 6 30 30 tambah 1 31 kan Gitu kan ya 7 kali 5 Ya ini makanya udah kelihatan Jawabannya yang E kayaknya mah Oke okay. 7 kali 5, 35 gitu kan ya, naik 3 gitu kan ya Oke, 7 kali 2, 14, 14 tambah 3, 17 gitu kan ya, naik 1 gitu kan ya 7 kali 6, 42, 42 tambah 1, 43 Ya udah kelihatan ya kan, udah kelihatan Jawabannya pasti <laughs> 5, uh, jawabannya A deng <laughs> Saya pikir yang E 5, 7, 8, 6, 4 gitu kan ya Nah, cocok tuh <laughs> Saya pikir jawabannya yang E, yang paling gede Oh ternyata jawabannya yang A Oke, jika kalian tertarik pengen beli latihan soal Nih, Pak, saya anak SMP, saya pengen beli latihan soal. Entar dikasih soal-soal SMP. Pak, saya anak SMA kelas 10, pengen beli latihan soal. Entar dikasih soal-soal MTK kelas 10 lah. Pak, saya udah mahasiswa, pengen uh, daftar kerja. Ya nanti dikasih soal-soal matematika dasar sama soal-soal psikotes. Gitu ya. Kalian pengen kerja di mana, Kek? Ya ada tesnya, mau dikerja di Indomaret, Alfamart, perusahaan besar, perusahaan kecil, ada tesnya. Ya. Bahkan masuk masuk apa aja coba TNI polisi ya ada tesnya ya ini gampang buat ya. 141,47 141,47. Karena dia pakai koma, komanya ada dua nih ya. Ini kan 12 ada dua, 2, maka sama aja 141,47 gitu langsung aja ya. Jadi pernya per 100. Kenapa pernya 100, Pak? Karena nolnya dua Karena menggantikan komanya dua gitu kan ya. Oke, dibagi begitu ya. Oke, puyeng banget ini angkanya jelek banget ya. 329 yang kalian tulis, 329. Gitu. Nah, ini karena komanya satu maka pernya per 1 nolnya tuh. Nah, gitu tuh jadi 10 ya Ngerti kagak kalian? Pasti kagak ngerti ya Pasti kagak ngerti Nah ini tinggal dibalik ya 14147 gitu ya Bu ambil HP dong bantuin bapak ngitung Bantuin ayah ngitung 14147 gitu ya Per 100 gitu kan ya Oke Kalau dibagi sama jadi kali Tapi dibalik Jadi 10 per 329 Begitu ya Oke, okay. nolnya ada satu, nolnya ada satu, coret. Berarti satu empat satu empat tujuh. Masya Allah, angkanya jelek banget ini ya. Satu empat satu empat tujuh. Oke, dibagi sama tiga dua sembilan nol gitu ya. Tiga dua sembilan nol. Ada nolnya nih satu gitu kan ya. Tiga dua sembilan tambah nol gitu kan ya. Gitu kan ya. Oke, okay. tinggal dibalik ini, apa? tinggal dibalik, tinggal dibagi. Ya, saya yakin jawabannya adalah yang cek kayaknya nih. Satu empat satu empat tujuh. Tinggal dibagi tiga dua sembilan puluh. Kalau tidak salah, kalau antara B ya C. 4, 3. Ah iya benar kan tuh. 4,3. Ya. Pak gimana pak caranya? Ntar kalian tinggal uji coba aja. Uji coba caranya gimana pak? Kalian tinggal kali nih. Si 3,290 dikali 1,1. Kalau kalian nggak bisa ngebaginya. Kalau pakai pembagian biasa juga bisa kok. Ya. Pakai pembagian biasa ya kayak tadi tuh begitu tuh. Tuh dibagi begitu ya. 1,4,1,7. 1,4,1,4,7. Tinggal dibagi 3,290 gitu tuh. 3,290. Nah 3,290 coba kalian kali 4 gitu kan ya. Kalau dikali 4 berapa hasilnya begitu ya. Oke, X tambah Y sama dengan 100 Oke, ini gampang banget ya Ini gampang banget sumpah nih Ini kan X per Y sama dengan 1 per 4 ya X per Y, X per Y sama dengan 1 per 4 Begitu kan ya Tinggal kita kali silang tuh Y kali 1 Y dong Sama dengan ini gitu ya 4 kali X, 4 X dong Nah, berarti Y kali 1 adalah Y 4 kali X adalah 4 X Sehingga Y itu sama dengan 4 X Nah, kalian tinggal masukin ke sini nih X-nya kalian tulis Tambahinnya kalian tulis Y-nya kalian ganti Y-nya diganti dengan 4 X gitu kan ya Oke, okay, sama dengan 100. Ngerti nggak? Ngerti ya? Mudah-mudahan ilmu kalian berkahnya dan kagak lupa-lupa. Jangan pelit. Kalau kalian pelit, balasan kepelitan itu akan menimpa diri kalian. Beneran dah. Kalian pelitnya sama orang. Teman-teman kalian ntar juga pelit sama kalian. Ya, jangan pelit. Like video ini, subscribe channel dan tolong di-share ke teman dekat kalian aja. Biar pada belajar. Like videonya ya. Semoga ilmunya berkah pada kagak lupa-lupa. Oke, okay. X tambah 4X jadi 5X ya. Sama dengan 100 gitu kan ya. Berarti nilai x adalah 100 dibagi 5, yaitu 20. Dapat nilai X-nya itu 20 Baru masukin ke sini untuk mencari nilai Y Y yeah, sama dengan 4X 4 dimana X-nya adalah 20 gitu ya Oke okay. 4 kali 20 berapa? 80 ya Jadi nilai Y-nya adalah 80 Nilai X-nya adalah 20 Masukin tuh Y dikurangin X Y-nya 80 gitu ya Dikurangin X X-nya adalah 20 80 kurang 20 uh, 60 Oke okay. Jawabannya C Paham? Ngerti? Insya Allah ya Berkah ilmu kalian yang pelotak dan kagak lupa-lupa buset. 12 adalah 150% dari waduh ini juga sama ya. Nih, darinya begini nih. Jadi dari berapa dikali 150% gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 12. Nah, gitu ya. Angka berapa kalau kita kali 150% itu hasilnya 12, begitu kan ya. Oke, paham ya sama sini kalimatnya ya. Berarti angkanya berapa nih? Gitu ya. Oke, berarti sama aja dia naik tuh ke sini tuh. Si 12 dikali 100, 1200 ya. Nolnya nambahin 2 gitu kan ya. Nah, ini sih 150-nya pindah ke bawah. Gitu tuh, gitu tuh ya. Ya, 150 pindah ke bawah. lah dicoret. 120 dibagi uh, 15. 120 dibagi 15 adalah 8 ya. Oke, okay. jadi ada jawabannya yang B tuh ya. Ngerti kagak trik-triknya? Perhatikan ya, gampang sekali kok kagak yang susah. Asal kalian teliti dan uh, mengerti uh, cara mengerjakannya tahu operasi-operasi hitung-hitung dasar-dasarnya pasti bisa kok. Oke, hey, 37 persen kurang 18 persen ya, tinggal berapa persen? Tinggal 19 persen lah ya. Nanti nggak sih? Ya, tapi jangan pak, ini kan dikurang dulu baru dikali salah ya. Ini kan 37 kurang 18, 19 pas 19 persen dikali 0,22. Hati-hati, saudara-saudara, tidak seperti itu. Kita kerjain adalah yang perkalian dulu nih. Ya, kita kerjain yang perkalian dulu sehingga 37 persennya biarin 37 persennya biarin dikuranginnya juga biarin gitu ya oke okay, paham sampai sini ya oke okay. ini tinggal kalian kali 18 persen dikali 0,22 oke okay. sama sama aja gitu gini gitu, gitu. 18 persen dikali 0,22 sama aja yang kalian tulis Ada angkanya yaitu 22 22 gitu tuh yang kalian tulis angkanya ya 22 yang kalian tulis angkanya karena komanya ada dua ini kan komanya ada dua ya berarti pernya pernya nolnya juga dua gitu tuh Persen atas jadinya ya paham kagak Paham ya? Semoga ilmu kalian uh, berkah. Nah, kalau lupa lupa. 37% dikurangin begitu kan ya. Oke. 100 dikali 100 karena yang atas dikali yang atas, yang bawah dikali yang bawah. 100 dikali 100 uh, ya tinggal ramai nolnya aja empat gitu kan ya. Karena nolnya 2, nolnya 2, nolnya 2, nolnya jadi 4 ya. Oke, 18 lalu kalian kali sama 22. 18 tinggal kalian kali sama 22. 18 dikali 22 berapa ya? Uh, 396. Oke. Okay. Sampenas kali 22 adalah 396. Lalu tinggal kalian samain ya, tinggal kalian samain penyebutnya. Pakai KPK gitu ya. Ini sama ini banyakkan mana? Uh, angka 0-nya. Nolnya. Angka nolnya ini ya. Maka dia yang menang nih. Sehingga dia yang kita tulis. Berarti 104234 gitu ya. 104 ini ya. Tuh, dia yang menang. Nah, 104 dibagi yang 0-nya 2. Berarti 0-nya tinggal 2 dong. Ya, 104 dibagi 0-nya 2. 0-nya tinggal 2 dong nolnya tinggal 2 itu dikali ke 37. Berarti 37 tinggal nambahin nolnya 2, 2 gitu ya. Oke. Okay. <laughs> ngerti ya? 104 dibagi 104 ya berarti tinggal 1 dong. 1 dikali uh, 396 396 gitu ya. Oke, okay. tinggal dikurang tuh. 370nya 2 tinggal dikurangin 396. Cara itu gimana Pak? Saya kagak ngerti Pak. 370nya 2 gitu ya. Dikurangin sama 396. Cara itu gimana Pak? Ah, sebenarnya gampang cara cepetnya ya. Tinggal dikurangin 1 masing-masing.

karena nolnya ada 4 geser nolnya 4 1 2 3 4 jadi kita tulis 0,3304 jawabannya yang A huyang kagak kalian huyang ya oke okay. hati-hati cara menghitungnya kalian harus perhatikan Pak aku udah tes dan materi Pak Loba banyak yang keluar loh Alhamdulillah iya dengan cara sering belajar, sering nonton YouTube saya kalau gratis nggak bayar sama sekali, kalian saya yakin gampang banget kok. Kalau mau sukses, mau berhasil, gampang. Pintunya terbuka luas, Pintunya terbuka lebar, asal kalian mau usaha, pasti ya. Kurangin waktu tidur kalian dengan cara ya belajar, malam belajar, pagi belajar, siang belajar. Nah besok, percaya deh ya mas saya. Kalau kalian rajin belajar, rutin, tekun, gitu ya. Besok, besok lancar. Oke. Okay. Amin. Video suka tes lainnya danang bisa ditonton gratis ya. Ada di deskripsi video ini. 15 adalah 37,5 dari berapa gitu ya? Oke. Okay. <tuh> Ini agak sedikit membagongkan sekali nih ya kalimat-kalimatnya. Ini 37 nah, 375 aja yang kita tulis ya. 375 aja yang kita tulis, 375 aja yang kita tulis gitu ya. Oke, pernya pernya jadi 1000. Kenapa pernya jadi 1000? Karena per 100 tuh per 100 gitu ya. Persen itu kan per 100. Karena ada komanya 1, maka kita tambahin nolnya satu. Nah, gitu ya. 375 per 1000 dikali berapa gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 15. Gitu tuh. Paham kagak? Pak, aku tadi malam nonton tapi ada satu soal yang sama kayak soal Pak Lebah. Oke, video lainnya gratis ya. Jangan cuma satu video. Ingat perhatikan, video psikotes saya banyak banget. Video psikotes saya banyak banget video psikotest saya banyak banget jangan cuma satu video salah kalau mau lancar setidaknya paling enggak 10 video udah ditonton Psikotesnya lengkap ada di deskripsi video ini ya ini gampang banget ya tinggal 375 per 1000 dikali berapa sehingga hasilnya 15 gampang ya oke ini si seribunya naik nemenin 15 jadi 15 nah, ditemenin sama si seribu gitu ya. jadi 15 ribu ya karena nolnya 3 ya nolnya 3 gitu kan ya per 375 oke gitu tuh belas 15.000 tinggal dibagi 375 ya enak gampang banget ini ya 4 kayaknya tuh 4 deh Coba kita buktikan 375 kali 4 375 dikali 4 Ya kita kali 4 coba 4 kali 5 20 naik 2 4 kali 7 28 28, 28 tambah 2 30 naik 3 gitu ya 4 kali 3 uh, 12 ya 12 tambah 3 15 uh, 1500 lah ini 15.000 Berarti nolnya kurang 1 ya uh, Supaya nolnya kurang 1 Maka tambahin 0 Gitu kan ya Eh sorry Nolnya tambahin si 4 ya ah, jadi 40 kan Ya jadi 375 uh, dikali berapa sehingga jadi 15.000 dikali 40 ya. Oke. Okay. Jadi 375 per 1000 dikali berapa sehingga hasilnya 15 berarti dikalinya sama 40 nih dikalinya sama 40 ya nah, yang si tanda tanya itu bernilai 40 puyeng ya puyeng pasti saya jamin nah bilangan 1 per 6 sama dengan berapa persen Masya Allah hmm. Oke 1 per 6 berapa persen Waduh Gusti Ya Berapa persen Waduh Dikali berapa ya Enggak saya Aduh Wah pusing-pusing ya Oke 1 per 6 berapa persen? Masya Allah Berarti kan sama aja 1 per 6 Supaya jadi per 100 kan Persen itu per 100 ya Persen itu per 100 maka kita kali 100 aja Gitu tuh Karena persen itu per 100 Maka ini jadi 100 per 600 Begitu kan ya Oke Berarti masing-masing dibagi 6 ini Masing-masing dibagi 6 100 juga dibagi 6 Si 600 juga dibagi 6 kan begitu ya Ngerti gak sih kalian? Ngerti ya? Jadi masing-masing dibagi 6 Karena yang namanya persen itu per 100 persen itu per 100 ya Persen itu per 100 Supaya jadi 100 berarti kan dibagi 6 ya, 600 bagi 6 jadi 100 Maka sih 100 juga dibagi 6 Maka 100 kita bagi 6 100 kita bagi 6 6 kali berapa jadi 100? Nggak bisa ya 6 kali berapa jadi 10 6 kali 1 ya 6 kali 1 6 dong Sisa berapa? 10 kurangin 6 4 Turun 0 gitu ya 4, apa, 6 kali berapa jadi 40? 6 kali 6 ya 6 kali 6 berapa pak? 6 kali 6 36 ya Oke gitu kan ya Oke paham ya sampai sini ya Oke, okay. 40 kurangin 36 berapa? 4 ya Oke, okay. ini berarti komanya berulang nih Berulang ya Pak, tadi aku tes ada soal 0,76 bagi Ah, gampang buat ya Pak, saya hari ini selesai psikotest Besok ada lagi placement test itu Materinya seperti apa? Materinya sesuai kelas kalian ya Kalau kalian kelas 10 Maka kurang lebih kelas 10 yang keluar gitu ya Oke okay. Bilangan 1 per 6 sama dengan berapa persen? Ah, benar kan itu berulang terus ya? Kan 40 dikurangin 3 6 4 tambahin 0 berarti pakaiin koma kan begitu ya? Ah, koma lagi nih. 6 kali berapa jadi 40? Kali 6 lagi. Ah, berurut berurutan terus nih 6 -nya ya. Berarti sekitar 16,6%. Gitu ya. Waduh, 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 waduh. Nah, karena komanya 2, kita geser komanya 2. 1 2 gitu. Jadi 0,6 gitu tuh. Gini nih gitu ya. Ya, ngerti gak sih? Kok kagak ada jawabannya dah? Kocak. Oh, Bilangan 1 sama dengan berapa persen Berarti kan 16,6 sekian gitu, gitu ya 100 dibagiin 6 kan tadi udah ngeliatin kan cara ngitung ya Oke okay, kocak nih uh, Kakaknya gak ada D A Kok A sih <gifat> Oke okay, akar, akar 625 Akar 625 Akar 625 itu adalah 25 ya Jadi angka berapa yang kalau dikali jadi 625 Angkanya sama kayak gini nih Akar 9 Angka berapa kalau dikali jadi 9? 3 kali 3 kan? Sehingga akar 9 adalah 3. Akar 16. Angka berapa kalau dikali jadi 16? Angkanya sama, 4 kali 4 gitu ya. 4 x 4, 16 kan? Sehingga akar 16 adalah 4 gitu ya. Angka berapa yang kalau dikali jadi 625? 25 kali 25, 25. Sehingga akar 625 adalah 25 ya. Dibagi gitu kan ya. Akar 256. Akar 256 adalah 14. Ya, oke. Okay. Sehingga tinggal kalian bagi itu 256 bagi 14. Cari itu gimana sih pak? Kayak gini aja nih, 25 dibagi 14 begitu kan ya? Oke. Okay. Paham ya? 25 bagi 14. 14 kali berapa jadi 25? 14 kali 1. 14 dong. Oke, gitu ya. Tinggal dikurang. 25 14 berapa? 9. Ah, 14 kali berapa jadi 9? Enggak ada. Kekecilan sih 9. Maka 9 kecil tambahin 0. Kalau di bawah tambahin 0 berarti atas pakaiin koma. 14 kali berapa jadi 90? Uh, 14 kali 5 ya. 14 kali 5. Kalau kali 6 uh, berapa? Kali 6 84. Kocak nih gila nih soalnya ya. Uh, Iya kan 14 kan Apa 16 14 kali 4 Eh 16 nih Akar 256 16 ya 16 kali 16 256 Oke Saya hampir saja hilap Oke berarti 25 Dibagi sama 16 ya 25 dibagi sama 16 16 kali berapa jadi 25 16 kali 1 ya 16 kali 1 16 dong Kalau dikurangin 25 kurangin 16 Sisa 9 ya nah, Tambahin 0 Pakai koma kan gitu ya Oke Iya kan 16 kali berapa jadi uh, 90 kali 5 ya Kali 5 Kalau kali 5 berapa 80 gitu kan ya sisa 10 gitu kan ya 90 kurang 80 sisa 10 kan tambahin 0 gitu kan ya 16 kali berapa jadi 100 16 kali 6 96 ya oke okay. udah selesai sehingga 25 dibagi 16 adalah 1,56 ada jawaban yang B ya puyeng <tuh> kagak kalian puyeng ya pasti puyeng lah Oke, okay, mudah-mudahan kalian teliti dan termasuk orang yang ngerti hitung-hitungan. Ini gampang buat ya. 8 per 4 kan bisa dibagi. Buset dah. 8 dibagi 4 ya 2 lah. Kocak banget ya. Dikali 14 per 70. Begitu kan ya. ya, enggak? iyalah Oke. Okay. Ini juga bisa loh. Bisa loh. Beneran dah. Ini kita kecil ini dibagi 14. Jadi 1. Dibagi 14. Jadi 5. Begitu kan ya. Iya kan? iyalah Kan 14 dibagi 14. Jadi masing-masing dibagi 14 nih. Kebetulan bisa nih. 14 dibagi 14 1. 70 bagi 14 5 berarti dua dikali 1 per 5. ah gitu kan ya dua dikali seperlima sama aja dua dibagi lima kan gitu kan dua kali satu dua dua dibagi lima dua dibagi lima tadi 0,4 empat ya oke okay. jadi udahan dah lap kakinya so, mandi dua lima itu gimana pak dua dibagi lima oke dua dibagi lima gitu kan ya uh, gias Faris Putrada di share ya gias dua dibagi lima dua dibagi lima gitu kan ya lima kali berapa jadi dua nggak ada lah lima kali jadi dua lima kali nol gitu ya Oke. 5 kali 0 ya 0. Gitu kan ya? Dikurang berarti turun 2 kan? Nah, 5 kali berapa jadi 2? Ya kagak ada. Berarti tambahin 0. Kalau dia tambahin 0 berarti pakein koma. 5 kali berapa jadi 20? 5 kali 4. Selesai. 0,4 cocok ya. Oke. <gumoh> Semoga ilmu kalian berkenan pelot dan kayak lupa-lupa selamanya. Like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang kalian kenal, yang uh, kalian sayangi, yang kalian kasihi anjay. Ya. Oke. Jika P bernilai setengah, dan Q bernilai 2 per 3 dan R bernilai 3 per 4 maka nilai P dikali Q tambahin P kali R gampang buat ya ini ya oke ini gini aja P nya kita tulis setengah Q nya kita tulis 2 per 3 gitu ya tambahin P nya kita tulis setengah gitu ya R nya kita tulis 3 per 4 gitu kan ya oke ya udah 2 diketemuin 2 habis kan ya tinggal 1 per 3 gitu kan ya tambahin 1 kali 3 3 per 2 kali 4 8 begitu kan ya oke Puyang-puyang lo, oke. Nah, tinggal kali silang nih, 8 kali 1, 8, tambahin gitu ya. 3 kali 3, 9, gitu kan ya. Pernya juga kalian kali, 3 kali 8, 24 ya. Jadi 8 tambahin 9, 17, per 24. Jadi jawabannya 17 per 24 yang A ya. Ngerti kagak kalian? Paham ya, jangan sampai kagak ngerti. Nah ini, Pak ketemu soal kayak gini nih Pak. Waduh ya, Pak Lebah orang mana? Pak Lebah orang Singapura ya. Oke. Singapura. Oke, okay, 2104. 2104 yang kalian tulis ya. Karena komanya ada 1, maka per komanya 1 berarti tambahin 01 gitu itu. Ya, dibagi gitu tuh. Oke, okay. 507 yang kalian tulis tuh. Karena komanya 1, maka kita komain 1 berarti tambahin 01 gitu tuh. Ya, paham ya. Gila sih ini soal. <laughs> 2104. 2104 dibagi 10, kalau dibagi sama jadi kali. Dikali kan? Tapi dibalik posisinya jadi 10 per 507 begitu kan ya. 10 dibagi 10 kan habis. Jadi 2104 dibagi 507. Ya, ini gampang banget sebenarnya tinggal kalian coba aja satu-satu. Mana yang 507 dikali berapa ya? 507 dikali berapa sehingga hasilnya uh, 2104. Cari aja yang belakangnya 4. Ya. Yang belakangnya 4 kemungkinan 7 dikali berapa yang belakangnya 4? Hah? Yang bener lah Pak, masa orang Singapura lah. Emang gak percaya? 2104 dibagi 507 Gila aja sini soalnya 2104 dibagi 2104 dibagi 507 Dibagi 507 Kalau dikali 3 kayaknya masih kejauhan ya Dikali 4 kayaknya deh Dikali 4 kayaknya dikali 4. Ya karena kalau dikali 3 kejauhan masih 4 kali 7 28 Ya kan Naik 2 4 kali 0 0 0 tambah 2 6 Ya 4 kali 5 20 Ah begitu ya Sehingga 507 kali 4 adalah 2068 ya. Tinggal kita kurang. Gitu kan ya. 14 kurangin uh, 86 ya. 14 dikurangin 8 sisa 6 ya. Sisa 209 dong. 209 dikurangin 206, 209 dikurangin 206 3 ya. 36 gitu ya. Oke. Jadi 2104 dikurangin 2068 adalah 36. Tinggal tambahin 0. Berarti pakaiin koma. Gitu kan ya. Oke, tinggal tambahin 0 lagi karena masih kurang. Ya gitu kan ya. 507 dikali 3 ber dikali berapa supaya jadi 3600 dikali 7 kali 7 ya oke okay. nih saya nih. saya yakin jawabannya ini nih ya A kalau nggak percaya hitung sendiri dan tak. tapi kayaknya saya udah yakin batu jawabannya yang A <tuh> saya yakin Bismillah <tuh> coba saya buktiin dulu ya saya buktiin coba satu e 2104 2104 dibagi 507

2104 dibagi 507 2104 dibagi 507 Tuh 4,14 Gaya <laughs> black banget Hitungan saya beda Oke ini tinggal kita tambah ya 15 tambah 40 55 ya Ah dikuadratin Cara cepat ngitungnya gimana pak Gampang banget ya 5 dikuadratin 25 Cara cepatnya trik-triknya nih ya 5 dikuadratin 5 kali 5 25 kan Nah setelah 5 berapa Setelah 5 6 ya Berarti 5 dikali 6 30 30 25 <laughs> kalau kalian ini uh, berlaku untuk yang kelipatan 5 ya jadi misalkan 55 75 15 gitu ya 25 35 pokoknya yang hitung hitungannya belakangnya 5 ya kalau yang hitungannya belakangnya 5 itu cara ngitung uh, kuadratnya itu cepat banget ya 5 dikuadratin kan 25 nah setelah 5 kan 6 ya berarti 5 nya dikali sama 6 30 gitu 30 25 ya contoh deh contoh 75 dikuadratin ya berarti kan 5 dikuadratin 25 kan nah setelah 7 berapa 8 ya 7 kali 8 56 gitu tuh 5 25 kalau nggak percaya hitung sendiri ntar. 19 berapa persen dari 360? Sama nih kayak tadi ya. Ini saya nggak kerjain dah. Nggak saya kerjain ya. Ini kalian kerjain sendiri ya. Kalian kerjain sendiri bisa ya. Sama kayak tadi kok. 19 itu berapa persen dari 380? 380 dikali uh, berapa persen gitu ya. Berapa persen? Sehingga hasilnya adalah 19. Gitu kan ya. Berarti berapa persen dikali uh, sama dengan 19 per 380 ya. 380 nya jadi pembawa. Jadi di bawah gitu kan ya. Oke. nah ini nggak mau sama ya. Sama nih kecilin aja. Ya, oke kita aja. Berarti berapa persen? Berapa persen gitu kan ya? Eh, sama dengan 19/360. 80 ya. Sorry, 380. Oke. Okay. Dia naik ke sini nih itu kan, nemenin si 19 kan? Ya. Oke, berarti berapa persen gitu ya? Si 19 ditemenin sama 100, tambahin nolnya 2 gitu kan ya. Oke, per 380 gitu kan ya. elah nolnya kalian coret satu. 190 dibagi 38. Ya. 190 bagi 38 berapa sih?

38 dikali 5 190 kan Oke okay. <laughs> 32 per 9 dikali 0,75 Sama aja gini ya 32 per 9 Dikali 0,75 sama aja seperempat uh, 1 4 ya Iya <laughs> kan Setengah itu kan 0,5 ya Setengah itu kan 0,5 Berarti kalau 1 4 Ya, ya berarti 0,25 gitu kan ya Oke okay. berarti kalau uh, 0,75 3 per 4 ya 3 per 4, 0,75 3 per 4 Ya, 3 per 4 ya Kan jadi kelipatan ini nih. 1 per 4, 0,25 kan Setengah, 0,5 kan Oke Nah, supaya jadi 0,75 kan berarti tinggal tambahin ini kan nah, 1 per 4 tambahin setengah kan 3 per 4 Berarti gak kalian? Ini nih, gini nih Gini nih, saya kasih ya, contoh gini ya Saya kasih contoh Ini ada sebuah uh, benda ya Sebuah benda gitu ya Tadi kan saya bilang seperempat itu berapa sih? Seperempat itu kan 0,25 ya. Berarti kan ini seperempat nih. Ini kan satu yang diarsir empat tuh. Satu dua tiga empat. Nah makanya masih gini seperempat nih seperempat. Segini kan setengah kan? Tuh setengah kan? Nah segini tiga perempat nih. Berarti kan 0,25 0,25 0,25 0,75 kan? Berarti sama aja tiga perempat gitu kan ya? tuh, tuh gitu ya. Nah tinggal suara nih tiga dua dibagi empat kan delapan. Gitu ya. Tiga dibagi 9 kan sisa tiga. Berarti 8 per tiga. Oke. Okay. 8 per 3 Kocak banget kagak ada jawabannya Berarti kan 8 per 3 jawabannya ya Karena disini kagak ada jawabannya Tinggal kalian kali 2 8 kali 2 16 3 kali 2 6 Berarti sama aja 16 per 6 Yang D ya Oke Mudah-mudahan puyeng kalau kalian ya Puyeng lu gue nulain <laughs> Oke Puyeng-puyeng nah, Ini susah banget ya Lumayan Ini menguras pikiran dan energi ya Oke Tapi menurut Pak Lebah ya Ini gampang lah Oke ini sama aja 875 ya. 875. Pernya per 1000. Kenapa pernya 1000, Pak? Soalnya buat Bapak karena komanya 3. 123 itu kan komanya ada 3 ya. Nah, kalau dibagi sama jadi kali, tapi dibalik. Yang tadinya 5/2 jadi 2/5. Begitu kan ya. Iyalah gambar buat ini. Hmm. Ya, 875 bisa dibagi 5 tahu? Ya, 875 bisa dibagi 5 tahu? 875 bisa dibagi 5. Kita buktikan 875 bisa dibagi 5. 5 kali berapa jadi 8? 5 1 ya. 5 dong. Oke, 8 5 3 ya. Turun 7. 37 ya 5 kali berapa jadi 37 5 kali 7 35 ya, ya Nah gitu ya 7 kurangin 5 kan 2 gini gitu ya Oke Turunin 5 Tuh gitu tuh ya 5 kali berapa jadi 25 5 kali 5 Oke ya Jadi 875 dibagi 5 adalah 175 175 dikali 2 350 ya Iya kan 175 kali 2 350 Pernya per 1000 gitu kan ya nah, karena komanya 0,1 0 nya ada 1, 1, 1 gitu kan ya Jadi 35 per 100 Sama aja 0,35 ya karena kan 100 nolnya 2 Geser nolnya 2 gitu tuh 0,35 <laughs> Jawabannya yang A ya Oke okay. Ya kali 0,31 dikali 0,31 Ini kayak tadi ya Ini sama aja gini ya 0,31 dikali 0,31 Gitu kan ya Ngitungnya kayak biasa aja 1 kali 1 1 ya 1 kali 3 3 1 kali 0 ya. 0 gitu kan ya 3 kali 1 3 3 kali 3 9 gitu kan 3 kali 0 0 kan gitu kan ya Oke okay. 0 kali 1 ya 0 kan, gitu ya. 0 kali 3 ya 0 kan, oke okay. 0 kali 0, ya. 0 ya 0 kan, gitu satu enam sembilan nol nol ya karena komanya ada empat nih dua nih dua nol jadi empat kan tuh komanya empat kan nol koma nol sembilan enam satu jawabannya yang e paham ya hmm. oke jika persamaan empat y tambah delapan sama dengan dua y maka nilai dari ya elah lima y Gampang banget ya ini dua y nya pindah ke sini nih nemenin empat empat y karena dua y nya plus pindah ke sini jadi min gitu tuh sama dengan ini gitu kan ya si 8-nya plus pindah ke sini nih jadi min gitu ya ya paham kagak Paham ya? Oke, 4 ini dikurangi 2Y, tinggalan 2Y dong. Min 8 gitu kan ya. Berarti nilai Y-nya adalah min 8 dibagi 2, min 4 ya. Nilai Y-nya min 4, masukin ke sini. 5 dikali min 4. 5 kali min 4, min 20 ya. Jawaban yang C. Oke. Aduh, gila banget ya. Oh saya nih angkanya banyak banyak. 2 pangkat 18, 2 pangkat 18 dibagi 2 pangkat 6. Gitu. Nah, duanya tinggal pangkat 12 lah. Berarti gaya gaya sih? Kalian punyanya 18, kalian bagi ke teman kalian 6. Berarti punya kalian tinggal 12 dong. <guruh> 2 pangkat 12 berarti 2 kali. 2 -nya kalian 12 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gitu ya. <guruh> Oke. Okay. 2 pangkat 10 aja 1024. Gitu ya. 2 pangkat 10 aja 1024. Dikali 2 kali 24. Nah, tinggal kalian kali tuh. <guruh> Oke. Okay. 4096 ya 4096 ada jawabannya yang A kalau nggak percaya hitung sendiri <laughs> oke okay. persamaan 4 uh, 1 min Q uh, tambahin 3 P plus uh, 5 nilai P set kocak gile ini ngablu nih dia ya. ngablu orang di sini P tiba-tiba di sini ada Q ah berarti kan salah berarti ini kita ganti aja P ya oke okay. 4 kali 1 4 4 kali min P min 4 P ya ini dia jangan Q ki. kita ganti P ya 4 kali 1 4 4 kali min P min 4 P ya tambahin gitu kan ya Oke, okay, 3 kali P, 3 P gitu kan ya Oke, okay, 3 kali 5 15 ya Oke, okay, 15 plus ya, plus ya, plus 15 kan Sama dengan 8 gitu kan ya Oke, okay. nah utang Utang 4 dibayar 3, utangnya tinggal 1 kan begitu ya Oke, okay, 4 tambahin uh, 15, 19 ya 4 tambahin 15, 19 ya Sama dengan 8 gitu kan ya Oke okay. Min P sama dengan 8 dikurangin 19 Karena 8, apa, uh, 19 nya plus pindah jadi min gitu ya Oke, okay, paham ya sampai sini ya Berarti 8 kurangin 19 Min P sama dengan 8 19 min 11 ya Sehingga minyak kita coret Jadi P nya adalah 11 Tuh Ya ini typo dia Bener-bener typo Bukan key ya Aturan P Jadi nilai P nya adalah 11 Ya Ada berapa soal sini sebenarnya Gila banyak banget dah Aduh pegel saya nih Sumpah Bukannya kagak bisa ya Soalnya begitu-begitu doang dari tadi Tuh begitu-begitu doang tuh Head dah <laughs> Jadi kita kerjain mundur deh Kita kerjain mundur ya Ingat saya nggak pak yang ngetek di g Nggak nggak ingat. gini ya, tiga dibagi setengah ya. Ini kan gini, nih, sama aja. Satu uh, kali tiga gitu kan? Satu kali tiga tiga dong. Tiga dibagi dua satu koma lima. Gitu tuh. Ya, ngerti kagak kalian? Satu kali tiga tiga dibagi dua gitu kan ya? Satu koma lima. Atau gini nih kalau kalian kagak ngerti, tiga uh, per dua gitu ya? Dibagi nol koma dua lima kan seperempat ya tadi ya? Ngerti kan? Ingat ya tadi yang yang sebelumnya tuh? Nol koma dua lima tuh sama aja seperempat. Ya. Paham ya? udah, ini sama aja 3/2 gitu ya. Dibagi sama jadi kali, tapi dibalik 4/1 gitu kan ya. 4 dibagi 2 2, 3 kali 2 6, 6 dibagi 1 ya 6. Jadi jawabannya 6. kalau komanya 0 ya enggak ngaruh lah. Kan tadi disebutin dia tidak punya pengaruh kalau komanya 0. Kayak 34. Gila sih ini. Ya, bukannya capek. Aduh. Pegel sambil ngomong soalnya saya ngerjain sendiri kalau enggak ngomong mah cepet sih ini. Aduh. Ini 1036 ya. 1036 nya per 1000. Kenapa Pak per 1000? Karena komanya 3123, komanya ada tiga kan. Per 1000 kan. Oke, kalau dibagi tuh kita tulis tuh. 0,04 sama aja 4 per 100. Kenapa Pak per 100? Karena komanya 2. itu ya. Oke. Okay. Sama aja 1036 dibagi 1000 gitu ya. Kalau dibagi sama jadi kali, tapi posisi dia dibalik. 100 per 4, begitulannya. Ya. 0-nya 2 kita coret, 0-nya 2 kita coret. Nah, gitu tuh. Sehingga 1036 tinggal dibagi sama 10 kali 4 40. Tuh ya. Entar lu hitung sendiri dah, ya. Gampang kok itu. Lu hitung sendiri dah. Gua capek banget ngitungnya nih ya. Hah. Gile. Kita mundur sampai kerjanya tuh. Ya, alarm bunyi tuh. Ingatkan nanti. Nah, bangun tidur saya jam segini nih. Oke. 216 dikali 0,875. Gampang banget ngalinya. Sama aja kayak perkalian biasa ya. lima. tinggal dikali sama 216. Kayak ngitung perkalian biasa kok.

16, 16, tambah 1, 17 ya Oke, 2 kali 0, 0 uh, Tambah 1, uh, 1 ya <tik> Oke, saya perangi sekali lagi 2 kali 5, uh, 10, naik 1 2 kali 7, 14, tambah 1, 15, naik 1 2 kali 8, 16, 16, tambah 1, 17, naik 1 2 kali 0, 0, 0, tambah 1, 1, 1 gitu ya Oke, 0, 0, naik 1 10, naik 1 19, naik 1 8, 1 189 Aljebra e. <laughs> Karena komanya ada 3 ya. Komanya ada 3123. Maka komanya ada 323 gitu kan ya. Samanya 189 kan? Puyeng enggak kalian? Pasti puyeng lah kalian. <laughs> 200 56 144 ya. 200 56 144. Diakarin kan? Oke, okay. dibagi setengah Setengah itu kan 0,5 ya. 0,5 itu adalah setengah ya. Gitu ya. Oke. Okay. Akar 144 12 dong. 12 dibagi kalau dibagi itu sama jadi kali. Tapi dibalik 2 per 1 gitu kan ya 12 kali 2 24 24 bagi 1 ya 24 dong Jawabannya yang D ya Boyang nggak kalian Mudah-mudahan ngerti dan paham ya Tinggal dikali ya Ella Gila buatnya Soal <laughs> Tinggal tulis aja 200486 Dikali 0,5 05 dong berarti ya Oke Kayak ngitung perkalian biasa Kayak ngitung perkalian biasa Aduh puyeng kalau saya nih eh, Ngantuk Mana saya mau ngajar les lagi nih 5 kali 6 30 naik 3 5 kali 8 40 40 tambah 3 43 ya naik 4 5 kali 4 20 20 tambah 4 24 naik 2 ya Oke 5 kali 0 0 0 tambah 2 2 dong 5 kali 0 0 5 kali 2 10 gitu ya Oke puyeng puyeng dulu Ini kali kali 0 semuanya 0 dong 0 0 sampai berapa nih 1 2 3 4 5 6 Sampai 6 ya 1 2 3 4 5 6 <goh> Oke okay. 0 3 4 2 0 0 1 Ya komanya ada berapa nih ini komanya satu, ini komanya berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ah, lima tambah satu enam ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ah, sini tuh. Ya, jadi satu koma nol nol dua empat tiga Ada ah, ini ya. Nolnya dua ya. Nolnya dua, dua empat tiga. Kosongnya nggak usah ditulis juga nggak masalah. Kalau di belakang dia tidak bisa pengaruh. Puyang puyang dulu. Oke. Okay. X-nya delapan ya. Oke, okay, ini X-nya delapan nih. Kelihatan banget ya di sini berarti. X-nya sama dengan 8 dong 8 sama dengan P dikurangin 2 gitu ya Ngerti gak sih? Karena X nya disuruh ganti 8 X nya disuruh ganti 8 kan? Ya X nya disuruh ganti 8 kan? X nya disuruh ganti 8 8 sama dengan P dikurangin 2 Berarti 8 tambah 2 dong Sama dengan P Karena min P jadi plus Gitu ya Berarti nilai P nya adalah apa? 8 tambah 2 10 ya Oke nilai P nya 10 Berarti nilai P nya 10 ya Oke sekarang kita tinggal nyari nilai AY ah, yeah. Ini gampang buat ya Nih sini kita ganti sini ya P nya kan 10 P nya 10 kan? P nya 10 ya sama dengan 4 sama dengan 4 tambahin 3y tambahin 3y gitu kan ya oke okay. nah ini gampang buat nih si 4 nya pindah nemenin 10 berarti 10 kurangin ya karena dia plus pindah minus gitu ya sama dengan 3y gitu ya 10 kurangin 4 6 kan sama dengan 3y gitu ya berarti nilai y nya ah, 6 dibagi 3 2 ya oke okay. nilai y nya 2 berarti p nya 10 tambahin tambahin y y nya berapa y nya 2 ya ah, 10 tambah 2 12 cakep bener dan yang terakhir. ah Elah. Sama banget ini kayak tadi tuh. 54, uh, 27% dari berapa gitu ya? 27% dikali berapa hasilnya 54. Ya, Elah. Sama aja kan 27% sama aja 27, 100 kan? 27% 100, kan? 27% dikali berapa hasilnya 54. Nah, ini 100-nya naikin aja ke sini ya. Berarti 5.400 dong. Nampain 0-nya 2. Baru dibagi 27. Ya, Elah. 200 dong berarti ya. Ya, kan? Kan 54 dibagi 27, 2. Nampain 0-nya 2. ha 200 jawaban yang cek ya ngerti ya gampang banget ya lah kagak ada susah susahnya ngerti kan maksud saya <laughs> <laughs> jangan lupa like subscribe dan share sebanyak banyaknya aduh saya pengen ngajar les nih ya terima kasih telah menyaksikan video ini semoga berkah ilmu kalian yang pelatih dan kagak lupa lupa selama lamanya terima kasih jangan lupa beli latihan soal sama Pak Loba ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye